semuanya, apa kabar? Balik lagi di YouTube channel aku, Ria Mastantinia Putri. Kali ini aku mau bikin look make up yang serba pink, kayak pinkies-pinkies gimana gitu. Pokoknya buat kalian yang penasaran, yuk kita lanjut ke tutorialnya. Biasa aku di sini sudah pakai alis dan udah juga aku frame alis aku dan aku juga udah pakai eyelid. Kali ini aku bakalan pakai isolasi untuk eyeshadow aku, jadi kayak aku nggak susah lagi untuk ngebersihin di sekitarnya. Jadi sedia isolasi biasa. Terus kita gunting aja, nggak usah panjang-panjang. Segini. Terus kita tempel di sini. Pakai kaca ya. Ya, kayak gini buat nanti hasilnya jadi gampang sebelahnya juga ya. Udah kayak gini, lanjut aja kita pengerjaan eyeshadow. Sebelumnya aku mau bakalan pakai base eyeshadow, pakai concealer dari Maybelline yang nomor 25 kayak gini. Biar nanti hasil warnanya tuh keluar eyeshadownya. Terus abis itu kita blend aja pakai sponge. Udah rapi kayak begini. Wah, alis aku gompel. Nanti pasti aku bakal benerin. Lanjut aja aku pakai lip and eye dari Van Bo yang kayak gini. Aku pakai aja ini supaya hasilnya nanti warnanya tuh awet. Apa kalau kelihatan berantakan juga, nanti kita blend aja lagi. Nah udah kayak gitu, aku bakalan pakai paletnya YOU yang smoky, yang kayak gini, tuh, yang kayak gini. Aku bakalan pakai warna transisi yang ini. Sebelahnya juga jangan lupa. Terus aku bakalan pakai warna yang ini kayak bergendi gitu dan di sini aja. Terus kita baur-baurin aja ke dalam. Sudah kayak gini, sebelahnya juga. Nah, udah kayak gitu aku bakal pakai paletnya dari Makeover yang ini, yang Indian Summer kayak gini. Kan. Terus aku bakalan pakai warna yang ininya dibuat di transisi di sini ya. Ambil ya. Jadi di sini aja biar ada tampilan freshnya gitu. Terus jangan lupa di blend lagi. Terus sebelahnya juga. Udah kayak gitu. Nah, jadi aku bakalan ambil warna paling mudanya dari Makeover. Terus dibaurin aja ke dalam.
selesai, udah kita lanjut aja ke pemakaian eyeliner. Seperti biasa, aku bakalan pakai eyelinernya dari Maybelline yang tutupnya apa nih, tutupnya merah. Yang kayak gini aku gak pernah ganti, selalu kayak gini terus. Udah kayak gini, udah pakai eyelinernya. Situ kita buka aja isolasinya. Tuh kan, saya bagus kan? Juga sebelahnya juga. Oke, lanjut aja kita ke skincare. Sebelumnya tadi aku udah bersihin dulu eyeshadow yang jatuh ke bawah. Terus aku bakalan pakai yang namanya Bioderma Sensi Bio Tonic-nya kayak gini. Aku bakalan pakai aja ke seluruh muka. Aku nggak pakai kapas ya guys. Aku langsung tepuk-tepuk aja ke muka kayak gini. Tuh. Terus lanjut lagi, aku bakalan pakai Sims dari Wardah yang White Secret kayak gini. Terus aku bakalan pakai dari Catrice primer kayak gini. Ini gunanya untuk kalau kalian kan suka dandan, suka ada yang pori-porinya kan. Ini tuh gunanya untuk menyamarkan pori-pori. Kita pakai aja daerah T-zone, nih daerah sini nih yang suka berkeringat. Tapi kalian jangan kebanyakan ya guys, nanti bisa kayak berudul gitu loh. Biasa aku suka daerah keringat daerah sini nih. Terus aku blend aja pakai tangan. Udah kayak gitu, aku lanjut aja ke concealer. Concealernya bakal aku jadiin korektor karena aku biasa pakai yang warna yang lebih gelap. Aku pakai Maybelline buat nutup-nutupi noda-noda dosa. Di sini bekas-bekas jerawat. Oke, langsung aja kita blend. Udah kayak gitu, langsung aja kita ke pemakaian yang namanya foundation. Aku bakalan pakai foundationnya Maybelline, tapi aku bakalan mix yang super stay kayak gini sama yang fit me. Ya, yang super staynya aku pakai nomor berapa ya ini? Nomor 312 yang golden. Kalau yang fit me-nya aku pakai nomor 120. Oke, kita campurin aja ya. Segini ya pakainya. Aku total aja. Sisanya aku pakai di leher. Foundationnya udah terblend secara merata. Aku bakalan pakai concealer. Aku bakalan nge-highlight pakai concealernya Fit Me yang nomor 20 kayak gini. Udah habis itu, aku lanjut aja pakai blush on dalam dari Pixi Twin Blush kayak gini. Aku pakai nomor 3 Pretty Plum, warnanya ya kepink-pinkan juga karena sesuai dengan tema makeup kali ini. Abis udah terblend secara merata blush on dalamnya, sekarang aku bakalan mau set pakai namanya bedak tabur dari Revlon kayak gini. Aku pakai nomor 69. Sebelum ngeset, kalian harus perhatiin dulu bawah mata, jangan sampai ada kerut-kerutan ya. Di blend-blend lagi, terus langsung timpa bedak tabur.
aku mau baking aja seluruh muka. Sebenarnya kalian juga nggak nge-baking ini juga nggak apa-apa ya, karena kalau aku nge-baking itu karena muka aku jenisnya tuh berminyak, lebih cenderung berminyak. Jadi supaya tahan lama, bedak taburnya ini aku baking. Hasil bakingannya aku nggak akan blend pakai brush, tapi aku masukin pakai sponge yang tadi aku pakai. Terus aku bakalan pakai eyeshadow bawah. Aku pakai paletnya dari YOU lagi yang warna ini, yang matte di bawah mataku. Sayang nggak ada kacanya ya, jadi susah aku kalau pakai. Terus aku bakalan kasih belek artis pakai Master Chrome kayak ini yang Maybelline. Udah kayak gitu aku bakalan pakai setting spray dari Pixi kayak gitu, terus aku kasih aja ya. Sambil aku keringin setting spraynya, aku bakalan pakai bulu mata dulu ya. Nah, di sini aku udah selesai pakai bulu mata palsunya. Terus aku bakalan pakai maskara buat nempelin bulu mata palsu ke bulu mata aslinya itu. Pakai Maybelline maskara yang kayak gini. Ini aku suka banget. Terus bulu mata bawahnya juga aku kasih ya. Oh iya, aku bakalan nambahin eyeliner putih dari Wardah yang kayak gini. Aku bakalan pakai aja di bawah, pakai ini. Lanjut lagi, aku bakalan pakai blush on dari Mineral Botanica. Kayak gini. Terus warnanya kayak gini. Shade-nya yang sugar plum, dia bagus banget hasilnya, seger gitu. Kita pakai aja di pipi ya. Aku bakalan pakai contour powder seperti biasa aku pakai dari Makeover. Kayak gini, aku bakalan contour tulang hidung aku. Semuanya bakalan aku blend pakai bedak lagi, pakai compact dari Lakme kayak gini. Kayak gini warnanya ya. Aku bakalan pakai brush aja. Terus aku bakalan pakai highlighter. Aku bakalan pakai highlighternya juga dari Maybelline yang tadi ini. Tulang pipi, tulang pipi. Terus aku bakalan pakai lipstick. Lipsticknya aku ombre, tapi yang pertama aku bakalan pakai Makeover. Aku pakai shade-nya nomor 03. Terus aku pakai aja ke seluruh muka aku. Pakai ke seluruh bibir aku, kok ke muka ya. Nah udah kayak gitu aku bakalan ombre pakai Wardah nomor 12 kayak gini warnanya. Aku bakalan pakai di bibir dalam aja. Nah hasil makeupnya kayak gini, aku bakalan balik lagi benerin rambut aku dulu. Ya hasil makeupnya sudah jadi kayak begini. Serba pink. Oke, buat semuanya, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share ke sosmed kalian. Dadah!